정리하고 있고요. 이제 진짜 유나 언니랑 대영 언니랑 정화 언니랑 진짜 저희 브루킹 연습하고 상대편이 많이 공략을 하는데 그때 약간 좀 브루킹도 맞고 싶고 좀 언니들 브루킹 하는데 조금 도와 이 생각하고 이제 하나만 잡자 이 생각했는데 딱 잡혔어요. 3세트 아니 어 맞아 3세트 어 근데 다 Megawati full senyum, semua pemain Hypaster mega-mega dengan aksinya. Pantas jadi panutan, aksi kehebatan dan sikap Megawati buat pemain Hypas jatuh hati, semua memujinya. Para pemain Hypas mengakui bahwa opposite timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini bermain di klub Korea Selatan Red Sparks adalah lawan yang sulit dihadapi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Megawati kembali bermain apik saat Red Sparks menghadapi Hypas di laga lanjutan Korean V-League. Didukung para pendukung yang hadir di Cummu Gymnasium, Red Sparks mampu menang dari Hypas dengan skor 3-1. Seusai pertandingan, para pemain Hypas mengakui bahwa pertandingan hari itu tidak berjalan bagus bagi Hypas. Ada beberapa bagian yang tidak berjalan dengan baik, tetapi kami melewatkan peluang di pertengahan set pertama dan kedua. Itu adalah titik kunci dalam pertandingan, kata dia dikutip dari Sport Chosun. Kami tidak hanya kurang baik dalam beberapa hal, tetapi lawan kami sangat kuat. Kami juga kekurangan dalam pemanfaatan serangan, timbulnya. Para pemain Hypas juga menyayangkan banyaknya kesalahan serangan yang dilakukan timnya. Selain itu, secara bertahan, timnya juga tidak efektif. Ada beberapa kesalahan serangan dan sedikit blok yang berhasil, tetapi kami kurang efektif dalam melakukan balasan dan blok juga kurang efektif. Waktu juga tidak teratur, jelasnya. Di laga tadi, Megawati kembali menjadi bintang kemenangan Red Sparks atas Hypas. Tak hanya itu, pelatih Hypas Kim Jong Min terpukul setelah timnya dipermalukan Red Sparks 1-3 dalam laga putaran keempat Liga Voli Korea di Gimcheon Gymnasium. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Hypas tidak berdaya melawan Red Sparks yang juga sedang labil belakangan ini dengan kekalahan 25-23, 20-25, 25-20, 25-23. Usai pertandingan Kim Jong Min terlihat terpukul karena seperti tidak menyangka bisa kalah dari Red Sparks yang sebelum laga ini menelan 4 kekalahan beruntun. Hypas memiliki rapor pertandingan yang lebih bagus ketimbang Red Sparks. Saya tidak tahu harus fokus dan mempersiapkan sektor mana lagi, kata Kim Jong Min dikutip dari The Spy. Salah satu yang disorot Kim Jong Min adalah penampilan opposite hitter Moon Jung Won yang dinilai tidak sesuai harapan. Moon Jung Won hanya mencetak 1 poin dan gagal menciptakan poin dari blok. Kami merekrut Moon Jung Won untuk memperkuat pertahanan kami, tetapi blok kami masih rendah. Pertahanan diperlukan untuk membantu di area di mana blok rendah, namun itu tidak cukup untuk menahan lawan, tutur Kim. Organisasi permainan yang saya persiapkan tidak membuahkan hasil, ucap Kim menambahkan. Selain Moon Jung Won,
Pemain yang disinggung Kim Jong Min adalah setter Lee Yun Jung karena umpan-umpannya tidak merata. Tos Yun Jung tidak rata, dan akibatnya ritme serangan Tanaka, Suksot, pasti hilang. Fanya, Bukilik memainkan perannya, tetapi pemain diagonal lain tidak memainkan perannya, tutur Kim. Dalam pertandingan itu, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengubah strategi yang sulit dibaca Kim Jong-min. Opposite hitter Megawati Hangestri Pertiwi yang biasa jadi tumpuan dalam menyerang tidak lagi melancarkan serangan intensif. Apabila Megawati dibiarkan bermain seperti biasa, pola permainannya bisa terbaca Fanya Bukilik dengan bloknya. Sebagai gantinya, Giovanni Milana dan Kapten Lee So-yang mengambil peran dalam serangan. Hasilnya Red Sparks menang 3-1. Tak hanya itu, smash keras dan menunik Megawati Hangestri Pertiwi membuat rekan setimnya di Red Sparks melongo dan bintang high pass, Tanaka Suksot, stres dalam pertandingan di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Momen luar biasa itu terjadi di set kedua, saat Red Sparks sedang unggul 16-13 atas high pass. Setelah menerima umpan dari setter, Yem Hye Seon, Megawati kemudian melakukan smash dari posisi 6. Meski high pass melakukan double block lewat Tanaka Suksot dan Kim Sebean, smash keras Megawati tidak terbendung. Bola hasil smash pemain 24 tahun itu sangat menukik dan tidak mampu dihentikan libero Kim Myung Oke. Smash menukik dan keras Megawati membuat Tanaka Suksot stres. Pemain timnas Thailand itu terlihat memegang bagian kepala dan teriak karena gagal mengantisipasi serangan Megawati. Rekan setim Megawati di Red Sparks juga kaget melihat smash keras tersebut. Pemain seperti An Ye-rim, Guak Seon Oke, Kang Da-yeon, dan Park Hye-min melongo dengan mulut terbuka lebar. Megawati menjadi bintang kemenangan 3-1 Red Sparks atas high pass. Pemain timnas voli Indonesia itu berhasil menciptakan 22 poin saat Red Sparks menang 25-23, 25-23, 20-25, dan 25-21 atas high pass. Selain itu, Megawati juga terpilih sebagai pemain terbaik atau MVP di laga Red Sparks vs High Pass. Selain itu, Megawati juga naik ke peringkat 5 top skor Liga Voli Korea dengan 605 poin. Alhamdulillah hari ini senang bisa dikasih main yang kompak hari ini meskipun dari awal kami tergesa-gesa mungkin tapi di akhir pertandingan kami bisa mengatasinya. Terima kasih untuk para staf pelatih dan pemain. Juga kepada penonton yang sudah hadir di sini, kata Megawati usai melawan High Pass. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mencetak rekor bersejarah usai Red Sparks hajar AI Pepper 3-1 di Liga Voli Korea, Jumat 16/2. Megawati kali ini jadi pencetak poin terbanyak ketiga Red Sparks dengan mengemas 15 poin saat mengalahkan AI Pepper 3-1, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15 di Gwangju Pepper Stadium. Jumlah poin yang dihasilkan Megawati masih di bawah Giovanni Milana, 27 poin,
dan Lee Soyoung, 16 poin. Namun, Megawati berhasil mengukir rekor baru. Pemain berjuluk Megatron itu berhasil mencetak poin ke-100 melalui back attack atau smash di belakang garis serang saat melawan Ai Pepper. Rekor itu dicetak Mega pada set kedua atau poin ke-9 Red Sparks saat melawan Ai Pepper. Ia tercatat sebagai pemain ke-70 yang sukses melakukannya di sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea. Dalam pertandingan lawan Ai Pepper pada tanggal 16 Februari, Mega meraih 100 poin back attack ke-70 sepanjang masa. Tolong ucapkan selamat kepada Mega atas pencapaian rekornya, tulis Red Sparks di Instagram. Tambahan 15 poin membuat Megawati kini mengoleksi 620 poin. Megawati masih tetap berada di peringkat ke-6. Pevoli berusia 24 tahun itu berada di bawah Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kou. Megawati hanya terpaut 4 poin saja dari Kim Yeon-kou yang jadi penghasil poin andalan Pink Speeders. Namun, posisi Megawati kini dipepet Yasmin Bedargani yang membukukan 26 poin saat Ai Pepper kalah dari Red Sparks. Yasmin